hal-hal semacam ini jangan sampai kita biasa berselisih. Ini dugaan bahwasanya kelahiran tahun ini untuk mempermudah bahwasanya tepat tanggalnya itu adalah untuk mempermudah Anda dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang memang sudah hampir disepakati itu adalah tahun gajah. Kemudian sumi'a mawiladati amal fil. Waktu hari kelahirannya disebut tahun gajah amal fil. Lianna malikal habasyah. Dari Habasyah arsala raja Habasyah mengutus, menyuruh amwiladati pas bersamaan dan kelahiran baginda Nabi. Itu nanti ada pertanyaan persis pasnya apa tahunnya, apakah persis harinya. Itu juga pertanyaan. Ini hanya semuanya perkiraan yang untuk mempermudah kita mengingat tahun gajah. Karena bersama datangnya pasukan gajah, Abdul Muthalib itu sibuk. Sibuknya bukan sibuk menghadapi, melihat keadaan Ka'bah mau dihancurkan yang pada akhirnya diserahkan kepada Rabbul Ka'bah yang punya Ka'bah Allah Jalla Jalaluh, sehingga mereka pun akhirnya mundur. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana girang dan gembiranya Abdul Muthalib bersama kelahiran cucunya Nabi Muhammad. Yang makna kegembiraan bermacam-macam faktor sebab. Di antaranya adalah setelah anak beliau yang bernama Abdullah wafat, seolah-olah Sayyidina Nabi itu adalah menggantikan ayahandanya. Hadir di tengah-tengah kehidupan. Dan termasuk Abu Lahab pun juga ikut bergembira karena keluarga besar ini. Keluarga besar yang telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi hal-hal semacam ini jangan sampai kita biasa berselisih. Ini dugaan bahwasanya kelahiran tahun ini untuk mempermudah bahwasanya lahir. Tepat tanggalnya itu adalah untuk mempermudah Anda dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang memang sudah hampir disepakati itu adalah tahun gajah. Di tahun itu adalah memang ada pasukan gajah yang datang menyerang Ka'bah. Menyerang Mekah Ka'bah. Lihat mil Ka'bah itu menghancurkan bahwa kana fihi filun adzim, di situ ada pasukan gajah yang besar dikendarai oleh pasukan-pasukan. Fa ahlakallahu al-jaysh. Kemudian Allah menghancurkan pasukan-pasukan gajah ikraman, bersama itu adalah untuk subhanallah pengagungan kelahiran baginda Nabi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pengagungan pemuliaan terhadap kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaitum fit tadlil wa arsal 'alim tayran ababil tayran tarmihim bi hijaratin min sijil. Diabadikan di dalam satu firman surat Al-Fil. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.